Pada Ibu Bupati Banyuwangi, Bapak Camat serta tamu undangan dinas untuk memberikan santunan. Akan berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait. Para organisasi masyarakat dan juga organisasi pemuda di Desa Tampo, seluruh penggiat UMKM dan segenap masyarakat yang hadir pada hari ini yang saya. Hitung dari sini Pak Panitia bersama desa tematik kampung batik. Nah, pemerintah desa Tampo. Mas operator tolong yang ke depan. Saya juga selanjutnya mohon berikan kepada Bupati Banyuwangi untuk belajar kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu-ibu Festiandani Azwar Anas dalam acara Tampo Fair 2024. Sebagai tanda dibuka dan dimulainya kegiatan Tampo Fair 2024, mohon perkenan Ibu Bupati Banyuwangi untuk memecahkan kendi secara simbolis. Terima kasih.
Banyuwangi, Bapak Camat serta tamu undangan dinas untuk memberikan santunan kepada anak-anak kita yatim dan piatu. Kepada anak-anak kita yatim dan piatu, silakan menuju tempat. Merupakan kabupaten di ujung timur Pulau Jawa dengan pesona alam yang memukau, menjadi tempat lahirnya berbagai seni budaya. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama sebagai tari selamat datang persembahan dari pelajar putri Sedesa Tampu. Inilah tari Gandrung Gurit Mair. Tepuk tangan untuk anak-anak. Bisa menyaksikan pembukaan Tampu Fair 2024. Tampu Fair 2024 mengusung tema UMKM naik kelas, ekonomi berkelas bersama desa tematik Kampung Batik, menjadi wadah bagi para pemilik usaha untuk mengembangkan sayapnya. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama sambutan Kepala Desa Tampu kepada Bapak Dr. Hasyim Asari MSI. Disilakan. Tiga hari yang lalu menunggu-nunggu kehadiran panjenengan. Beliau kangen semua. Alhamdulillah ibu bisa hadir. Insya Allah adik-adik tadi bahagia luar biasa. Sekali lagi mohon tepuk tangan buat adik-adik. Kegiatan tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa dukungan dari seluruh pihak. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ibu Bupati kita yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Ibu kita tercinta, Ibu Haja Ibu Fistiandani Aswar Anas. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kepada pemerintah Desa Tampu kami mengucapkan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya Tampu Fair pada hari ini.
di mana acara ini kegiatan yang sangat bagus sekali, bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk nanti bisa menyelenggarakan kegiatan yang sama. Saya lihat Pak Kades rapi, berjejer, tenda-tendanya ditata dengan baik, rumputnya juga dalam kondisi yang baik. Tetapi saya pesan kepada seluruh pengunjung Tampo Fair pada hari ini, tolong dijaga kebersihannya ya. Kalau yang ini tadi dari Pulau Dewa. Gimana ya? Bisa dikatakan kamu ini tidak sudah mengenal tari dari daerah lain di Bali. Penampilan-penampilan selanjutnya dari adik-adik yang pertama. Kocok, kocok.
tetap selalu ada di depan dan penjualnya mudah-mudahan harus manis. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita tampilkan tarian berikutnya, kami informasikan bahwa besok malam di malam puncak. Malam apa ini, Pak? Malam Senin. Di RTH Tambo ini dari teman-teman Karang Taruna akan mengadakan festival kurang lebih 300 lampion terjual. Berpartisipasi okay. Dalam pesta lampion dengan kepanitiaan masih banyak sekali berminat. Iya, akan kita hiasi Yon. Sambil dari sini Pak Panitia. Oke ya, semangat ya. Oke, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan ridho-Nya di acara Tambo di tahun 2024. Kayaknya semua sudah siap dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini benar-benar bermanfaat, barokah buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah. Dokumentasi, iya bos ya, bagus banget, sukses selalu Tambo. Nih, UMKM naik kelas, ekonomi berkelas bersama desa, tematik kampung batik. Nah, pemerintah desa Tambo. Untuk tim pengamanan, tolong tetap siaga ya, tolong tetap siaga untuk tim pengamanan. Yeah.
Bupati.